Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya mendapat kiriman dari Dancefly Sirona Indonesia ya. Dulu mereka disebut juga dengan Mailever, cuma sekarang blending dengan Dancefly Sirona. Ini salah satu kit endodontik terbaru ya, dengan merek Turnatomy. Ini salah satu varian instrumen preparasi saluran akar dari Dancefly Sirona yang dianggap bisa digunakan untuk anatomi atau saluran akar yang memiliki diameter yang kecil serta sempit, dan diklaim juga katanya tidak mengubah bentuk keseluruhan dari anatomi tersebut. Mari kita coba untuk unboxing. Oke. Ini kebetulan ini memang untuk training ya, ini salah satu kit training. Jadi kalau ada sejawat atau dokter gigi yang ikut hands on ya atau skills lab yang menggunakan Turnatomy ini, ya ini adalah salah satu kit yang akan digunakan. Oke, ya nah, kita buka. Kita bedah ya. Oke, di sini juga pertama kalinya saya membuka ini ya. Untuk di dalamnya ada satu set itu sendiri ya, file. Nanti kita akan membahas tentang ini ya. Seperti biasa ada untuk penjajakan, yaitu ke file nomor 10 dan 15. Oke, kemudian kita lihat di sini juga ada penggaris endonya ya, untuk mengukur ya panjang yang akan digunakan pada file tersebut. Di sini juga ada endo block transparan. Oke, nah ini yang cukup menarik ya. Ini file non ISO ya, salah satunya untuk Turnatomy juga memiliki gutap yang digunakan sebagai single cone ya. Di sini kebetulan dapat juga jumlahnya, bahkan disebutkan di sini untuk small 12, prime itu 36, medium itu 12. Kenapa prime lebih banyak? Mungkin itu yang umum digunakan ya. Ini gutapnya. Oke, kemudian ada petunjuk untuk penggunaan ya. Nanti kita akan bahas lagi situ. Di sini juga ada paper point ya, yang katanya sih juga ada indikatornya ya. Kita akan lihat di video terpisah, nanti akan saya coba demokan ya penggunaan dari paper point ini. Ya, di sini khusus juga ya. Tapi jumlahnya sama, 60, 60 dan 60. Ya. Oke, apalagi di sini sama juga cara penggunanya seperti ini ya. Dirobek, diambil, kemudian di keluarkan paper point-nya. Oke. Kemudian di sini seperti biasa ada sharing kalau untuk irigasi. Nah, yang menarik varian dari Turnatomy sendiri kan dia tidak memiliki taper yang besar ya. Jadi nanti bentuk saluran akar kalau sudah terpreparasi itu sangat minimal ya. Cukup minimal tapi efektif untuk preparasi. Tapi memang jadi masalah apakah jarum irigasi biasa bisa masuk ya. Nah, ini salah satunya mereka juga mengeluarkan yang namanya Turnatomy Irrigation Needle. Oke. Ini ada beberapa niche ya.
bukan jenis ya, sepertinya sama ya. Mungkin diberikan beberapa buah. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan dari buku petunjuknya. Ya. Di sini kita bisa lihat ya. Untuk standar kasus kita menggunakan Keval 10 irigasi, kemudian Tunotomy Orifice Modifier ya atau opener. Ya. Di sini kelihatan ya, ujungnya itu 20 taper 8%. Kemudian penjajakan lagi, irigasi lagi. Kemudian menggunakan Tunotomy Glider ya, ini sepanjang kerja. Kalau ini hanya 2/3 kurang lebih ya. 2-50 in and out. Oke. Hanya 1/3 dari orifice ya di bagian corona atau 2/3 dari panjang kerja. Kemudian dijajakin si cari panjang kerja. Nah, begitu dapat panjang kerja dengan apex locator, gunakan dari Tunotomy Glider ini. Ya. Nah, ini agak berbeda ya. Karena namanya Orifice Modifier ya, tentu besar tempernya 8%. Jangan kalau glider dia 2% ya. 2% dan memiliki D0-nya adalah 17. Ya, jadi lebih besar dibandingkan Kepler nomor 15. Jadi sebenarnya penjajakan tetap diperlukan ya dengan menggunakan hand file jika saluran angkanya kecil. Irigasi baru dilanjutkan dengan Tunotomy Prime, selesai ya. Kemudian ada indikasi kapan kita gunakan small dan medium. Kalau prime di sini, nah ini menarik, biasanya kalau yang namanya file apikal utama ya, display yang lain biasanya menggunakan standar ISO yaitu warna merah 25. Ini warna merah tetapi dikatakan di sini ujungnya adalah 26 ya, jadi lebih besar dibandingkan standar ISO ya 25 ya, lebih besar satu nomor. Tetapi walaupun dia lebih besar di nolnya, tapernya hanya 4% ya, 4% dibandingkan dengan pro taper gold yang 8%, kemudian ada wave one gold yang 7% ya untuk warna merahnya yang primernya, kemudian ada juga seperti Pro Taper Next ya, itu 6%, ini lebih kecil lagi 4%. Menarik nih, sehingga ini bisa digunakan memang indikasinya untuk saluran akar yang betul-betul ketika penjajakannya yang dilakukan operator itu sangat struggle ya, ini bisa menjadi pilihan sistem ini ya, jadi saling melengkapi. Kalau memang diperhatikan ya, kalau di websitenya dikatakan bahwa Tunotomy ini mengambil form yang mirip dengan Pro Taper Next. Pro Taper Next itu kan sangat simple ya. Dan ini salah satunya. Dia juga cuttingnya tidak seagresif seperti Pro Taper Gold ya. Tetapi dia memiliki diameter yang jauh lebih kecil, taper yang jauh lebih kecil. Ini menarik untuk dipraktekkan. Kemasannya kurang lebih demikian ya. Jadi ini assorted ya, assorted yang 5 file. Jadi kalau tidak salah mereka juga menyediakan yang 3 file ada yang 5 file. Jadi kalau 5 file itu ada modifier, glider dan 3 file tambahan, small, prime, dan medium untuk shapingnya. Glider untuk glide pad, ya, modifier untuk crown down-nya di bagian orifice. Kalau 3, yang isinya 3, kalau tidak salah itu isinya modifier, glider, dan prime. Yang ini adalah sebagai tambahan. Oke. Kurang lebih sedianya begini, ya. Oke. Kalau kita perhatikan ya, di sini ada modifiernya ya untuk crown down-nya. Mungkin kalau di Pro Taper Gold kita kenal dengan SX. Kemudian di sini ada Tunotomy Glider ya.
Mungkin kalau sejauh tahu di sistemnya Pro Taper Next, mereka ada juga yang namanya Pro Glider. Ya, ini namanya Tunatami Glider. Ya, ini menarik ya. Penampaknya mirip dengan Next, tetapi memiliki desain file yang metal yang berbeda ya. Dia menggunakan heat treated instrument ya, heat treated metal ya, makanya warnanya emas ya. Diklaim dengan perubahan suhu pada logam nikel titanium ya, dia bisa mengubah fisik-fisik dasarnya, sifat fisik dasarnya menjadi lebih fleksibel, tapi tidak mengorbankan efektivitas dari cutting itu sendiri. Kemudian ada Tunatami Small, Prime, ya, dan Medium. Baik, mungkin itu saja yang ada di box ini. Nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya bagaimana ya penggunaan sistem ini di Endoblock. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.